Okay guys, balik lagi sama gue Dennis dari Common Habits. Nah, di video pertama tahun 2019 ini gue pengen dengerin masukan-masukan dari teman-teman semua. Kan kita bakal unboxing nih satu sepatu, dan teman-teman tuh kemarin udah pada komen kalau unboxing sepatu jangan cuma dikasih lihat outfitnya doang, tapi dikasih lihat full outfitnya. Nah, makanya di video yang kali ini gue bakal unboxing satu sepatu ini, dan nanti outfitnya tuh juga ada, kalau nggak ada 4 ada 5 yang udah gue siapin juga. Jadi teman-teman kalau punya sepatu yang siluetnya mirip-mirip nih kayak sepatu ini, gue yakin banyak dari teman-teman yang punya, kalian bisa dapat inspirasi outfitnya juga dari video gue ini. Oke guys, langsung aja nih ke sepatunya. Ini gue beli online karena gue lagi tinggal di Melbourne, Australia. Jadi akses beli online-nya tuh gampang banget dari berbagai macam negara. Dan ini gue baru pertama kali beli di website namanya Opening Ceremony. Nanti gue tulis juga di sini. Sepatunya sebenarnya simple aja. Ya langsung aja deh, nggak usah banyak-banyak ngomong lagi. Langsung aja kita buka nih, dalamnya apa. Dan langsung aja nih kita keluarin ya, sepatunya adalah Vans. Cuman Vans yang mana? Nanti kita lihat bareng-bareng guys. Ini Vans-nya, ntar gue cek dulu. Iya benar semua. Ini Vans-nya tuh baru, jadi pas gue lihat juga ya keren lah, desainnya agak beda sedikit daripada yang biasanya. Dan ini adalah Vans Bolt Knee. Nah, oke guys, ini dia sepatunya Vans Bolt Knee. Jadi ini siluetnya agak beda sedikit ya daripada Vans Old School, kan udah sering banget gue review. Jadi pas gue ngeliat ini emang agak beda sedikit. Dan ini tuh keluar 3 warna, yang hitam, yang merah, sama yang biru. Vans Bolt Knee ini emang kalian bisa lihat ya, ini garisnya yang biasa di Old School yang kecil, di sini tuh di bold, jadi gede banget, tebel banget. Ini gue bandingin ya sama Vans Old School yang biasanya yang ini nih, tuh garisnya kelihatan banget ya, beda ketebalannya. Penempatannya juga agak beda sedikit. Dan kalau yang di Vans Bolt Knee, ini di garis putihnya tuh sekalian tempat keluar masuk talinya. Jadi emang dibuat agak beda sedikit ya desainnya daripada Vans Old School atau Vans Style 36 nih yang biasanya. Jadi emang bener-bener unik lah ya. Gue nggak tahu juga ini sepatunya dulu udah pernah dibuat atau gimana. Dan untuk harganya sendiri nanti gue tulis juga di sini guys, karena ini gue belinya udah di tahun 2018 kemarin. Jadi tuh pengirimannya lumayan lama. Mungkin karena lagi ada Natal, tahun baru, libur semua. Jadi pengirimannya tuh sekitar 3 mingguan baru nyampe. Cuma gak apa-apa guys, karena ini udah nyampe juga. Ini kalau kita lihat sepatunya, bahan atasnya semuanya ini bahan suede. Suede-nya kualitasnya bagus banget. Dan di garisnya ini bahannya kulit tumble, ada kayak teksturnya sedikit. Yang membedakan lagi adalah bagian bawahnya ini warnanya putih, bukan warna gum. Dan yang lain-lainnya sih mirip-mirip ya, ada stempel fancy di belakang. Dan kalau ini untuk insole-nya udah ultra cush, jadi udah empuk kalau diinjek, jadi lebih nyaman daripada Vans-Vans Old School yang biasanya. Oke, kira-kira itu sepatunya guys. Sekarang gue pengen ngasih lihat beberapa influencer yang gue emang sering banget ngikutin mereka, dan salah satunya tuh pakai sepatu ini juga. Jadi kita lihat aja ini siapa aja ya. Nah, ini yang pertama ada salah satu YouTuber dari Amerika sana yang gue sering nonton juga, namanya Paul Fuentebella. Mungkin teman-teman juga beberapa ada yang tahu kali ya channel YouTube-nya dia. Di sini tuh dia pakai dia juga punya sepatu yang ini. Cuman di sini dia outfitnya dia lagi pakai sepatu Vans Old School yang putih, dan gue nanti bakal nyontoh outfitnya dia nih yang kayak gini guys. Nanti teman-teman lihat aja. Dan untuk yang kedua ini gue ketemu juga gambar di Instagram, ini salah satu YouTuber yang udah terkenal juga. Ini temennya Richie Lee, namanya Ten. Nah, ini dia di sini lagi pakai Vans juga. Jadi gue tuh mau nyoba sekarang nyari inspirasi outfitnya sesuai sama sepatu yang gue unboxing. Jadi ya nggak bisa sama persis pastinya ya, cuma kan setipe kalau Vans Old School kayak gini. Di sini dia pakai jaket dalaman putih, celana hitam. Simple banget guys, tapi tetap keren dan nggak perlu terlalu lebay, nggak perlu terlalu mahal juga. Next, ini gue dapet gambar dari Instagram juga, dan ini mungkin gayanya sedikit lebih streetwear lagi karena di sini pakai Vans Old School, pakai hoodie, sama pakai celana yang agak robek-robek sedikit. Dan itu udah tiga ya. Outfit keempat juga lebih santai lagi guys. Ini bisa banget buat teman-teman yang ngampus, Vans, kaos kaki, jeans dilipat sama kaos. Itu aja udah keren banget. Dan untuk outfit yang terakhir ini mungkin juga yang bisa dipakai buat ngampus juga, cuman lebih gimana ya, lebih rapi sedikit. Pakai denim jacket, kaos, celana sama sepatu Vans Old School, atau misalnya di video ini pakai Vans Bolt Knee yang ini nih guys. Jadi ya kurang lebih kayak gitu. Sekarang langsung aja kita lihat semua outfitnya kayak gimana.
Nah, oke guys, kira-kira kayak gitu tadi outfitnya. Silakan teman-teman komen di bawah, teman-teman tuh paling suka outfit yang mana, yang paling cocok sama gaya kalian. Langsung aja komen di bawah, gue pengen tahu nih yang mana ya. Dan menurut teman-teman tuh gimana siluet Vans Bolt ini, keren apa enggak bentuknya, desainnya segala macem. Menurut kalian masih kerenan ini atau kerenan Vans old school yang seperti biasa? Gue juga pengen tahu pendapat dari teman-teman semua. Nah ini langsung gue rate cepet aja ya. Kalau dari looknya, ini looknya mungkin sesuatu yang beda ya dari Vans yang biasanya gue lihat, yang gue taunya kan atau yang sering gue beli itu cuma Vans old school. Jadi kalau yang ini mungkin agak beda sedikit, jadi lebih fresh. Gue kasih looknya 8.5 dari 10. Comfortnya tadi udah gue cobain sebentar buat outfit. Ini gue kasih comfortnya ya, comfortnya 7 lah, karena emang biasa aja tapi lebih mendingan daripada old school. Dan kalau untuk quality, ini quality-nya bagus banget. Dari bahan suede yang dipakai, kulit, midsole-nya ini nggak ada lem yang kelihatan sama sekali. Ini rapi banget, jahitannya semuanya. Outsole juga semuanya rapi. Jadi untuk quality, ini gue kasih 9 dari 10. Ini quality-nya bagus banget. Jadi buat teman-teman yang koleksi Vans old school-nya udah ada beberapa, pengen sesuatu yang beda, gue bolehlah rekomenin Vans Bolt ini. Ini warnanya ada 3, tadi kan udah gue kasih tahu. Jadi mungkin segitu dulu aja videonya kali ini. Teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Dan boleh juga follow Instagram gue @denispondaa buat lihat daily uploads gue. Okay guys, thank you so much for watching, and I'll see you in the next video.